Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, sip, terima kasih. Izin, permisi, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Iya, setelah ini mohon kepada Ketua Umum beserta mantan ketua dan juga Kasius serta sekretaris untuk bisa foto bersama setelah ini dengan para penerima foto. Baik. Ketua Kadin Provinsi Papua Barat atau yang mewakili, yang kami hormati, yang kami lihat hadir, Ketua Sahabat Polisi Indonesia yang sudah hadir. Satu biru kuning, biru merah, biru merah. Yang sudah maju, yang sudah maju. Apa sore hari ini seperti apa? Tujuan dan sasarannya? Karena ini memang agenda rutinnya BPDIP Papua Barat, khususnya kemarin kita sudah lakukan buka puasa di Sorong, di UMS, di Pemuda, dan juga di Vega beserta Kepau. Dari agenda rutin tadi kita akan lakukan di BPDIP Papua Barat yang rutin karena menyambut hari bulan suci, bulan suci Ramadan. Bagaimana kita berbagi supaya menyucikan hati untuk menyambut Idul Fitri kita. Kira-kira mungkin tujuan dan sasaran serta harapan dari kegiatan-kegiatan bakti sosial yang telah HIPMI lakukan selama bulan suci Ramadan ini, outputnya nanti ke depan seperti apa? Karena saya sebagai Ketua HIPMI Barat melihat bahwa HIPMI bukan saja pengumpulan pengusaha muda, tapi ini bagaimana cara HIPMI berorganisasi dan organisasi supaya bisa lebih membaur dan bisa menciptakan ke depan pengusaha-pengusaha muda baru di Papua Barat. Bagaimana energi pengusaha itu bukan hanya tanggung jawab untuk mencari keuntungan, tapi bagaimana juga bisa menghidupkan sosial dan semua harus dibuka lebih jauh. Oke, siap. Badai-badai yang di tengah.
Baik, untuk penyerahan santunan ini kami mau. Aman itu. Allez,